balik lagi sama gue, Ali Rais, di channel Velg Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini gue lagi ada di, ini daerah mana sih, Om? Ini kita sedang ada di, perlu disebutin gak hotelnya nih? Boleh dong, boleh. Kita boleh. Ada acara di Hotel Hyper Cawang, Jakarta. Wah, acara apa nih, Om? Oke, jadi hari ini kita ada acara Musda pertama dan Mosaic Celebration Xbox Jakrai 2.0. Bentar dulu, Om. Kalau Musda gue tahu nih, siap, musyawarah siap, daerah. Betul. Kalau Mosaic Celebration ini apa? Oke, jadi sebetulnya ini adalah anniversary Xbox Jakarta yang kedua ya, Om. Oke. Cuma kita ambil temanya adalah Mosaic Celebration. Apa jadi, itu? Ruh dari Mosaic adalah penyatuan dari berbagai macam ya mungkin dari berbagai macam karakter, dari berbagai macam suku dan semuanya. Jadi semua tergabung dalam Mosaic Celebration Xbox Jakarta Raya 2.0. Itu berarti kayaknya ngejarnya walaupun berbeda-beda tapi kita satu betul. Tujuan. Betul. Jadi walaupun kita berbeda dari berbagai macam suku, daerah Jakarta sendiri kan dari mana-mana kan, tapi kita di sini apa namanya membangun Xbox Jakarta Raya bersama-sama untuk tujuan yang lebih bagus dan lebih baik ke depannya. Seperti mantap, itu. Luar biasa. Berarti ini acara pemilihan ketua juga ya? Pemilihan ketua juga, Om. Oke, okay. Nah, Om, ini ngerencanain acara ini berapa lama, Om? Oke, okay. Acaranya kan lumayan gede nih. Siap. Jadi proses untuk acara ini sampai dengan terlaksana adalah kurang lebih 3 bulan ya, Om. 3 bulan. Jadi pertama karena kan kita tahu ya, Jakarta sedang proses PSBB transisi, jadi kita juga sempat pindah-pindah tempat nih, Om. Sampai akhirnya kita menentukan pilihan di Hotel Hyper Cawang ini. Gitu. Oh, jadi hotel ini sebenarnya bukan pilihan pertama ya? Bukan pilihan ada pertama. Beberapa pilihan ada beberapa pilihan, pilihan pertama yang lainnya gitu. Jadi pada akhirnya kita tentukan di sini. Nah, tujuannya apa, Om? Tujuan dibikin acaranya jadi, ini? Jadi, tujuan yang utama adalah kita memilih ketua yang baru. Yang kedua adalah ajang bagi teman-teman member Xbox Jakarta yang lama dan yang baru untuk dalam dapat saling kenal gitu. Karena kan kita ada yang namanya apa ya? Bahasa pribahasa lah, tak kenal maka tak sayang. Jadi di momen ini kita menyatukan seluruh member yang baru maupun yang sudah lama agar terjalin keguyuban yang lebih erat lagi. Oke. Om, kepo nih Om, total berapa sih Om di member Jakarta Raya ini pengguna Xbox-nya, pengguna expander yang tergabung dalam Xbox ini berapa banyak? Oke, untuk Jakarta Raya saat ini memiliki member 506 member. 500 Om? 506 member. Wah, gila banget ya. Itu kalau touring udah gak muat itu? Turin udah gak muat dan kita juga harus adil ya. Bahwasanya memang HSR juga salah satu partnership kita untuk pemilihan velg-velg terbaik. Wis. Itu aja sih ya. Jadi manis banget nih, manis. Tapi memang ya itu kenyataan sih, Om. Jadi kan pertama mungkin karena banyak pilihan ya, yes. Banyak variasi dan sering mengeluarkan produk-produk baru. Jadi benar. Member banyak pilihan untuk upgrade ke yang lebih baru benar, gitu sih. Oke, okay, Om, harapannya apa sih, Om, ke depannya buat Xbox Jakarta Raya sendiri? Baik. Jadi harapan kami adalah bahwasanya nanti ke depan member-member ini dapat terpenuhi dalam artian kebutuhan mereka modifikasi atau bengkel-bengkel aftermarket lah ya. Aftermarket atau mungkin dalam pilihan pelek ada kerja sama lebih baik lagi gitu yeah. Kan dapat harga spesial pastinya. Oh, pasti kalau itu. Lebih guyub, lebih erat bisa membangun bersama-sama jadi Xbox Jakarta Raya juga maju, vendor-vendor yang kerja sama pun ikut maju. Nah, bisa boleh enggak, Om? Ini kan subscriber gue juga banyak banget nih yang pakai expander banyak pasti, banget. Pasti, pasti. Dan mungkin rata-rata mereka ada yang belum gabung ke dalam Xbox. Baik. Atau ikut komunitas, boleh nggak sih di-share sedikit? Apa sih, Om, kelebihannya dan kekurangannya? Maksudnya positifnya apa, negatifnya apa sih ketika kita mengikuti suatu komunitas? Nah, baik. Terutama sekarang kan ini kita lagi berbicara tentang Xbox nih. Baik. Apa, Om, kira-kira okay. Menurut Om? Jadi satu hal yang ingin saya sampaikan adalah bahwasanya tidak ada hal negatif dalam sebuah komunitas. Dan harus dipahami juga, Xbox itu bukan komunitas sekarang, tapi sudah organisasi yang berbadan hukum, Om. Organisasi berbadan hukum? Xmox organisasi berbadan hukum. Ada PT-nya dong? Apa CV? Ada surat dari Kementerian Hukum ya. Jadi ada akte pendirian tuh, gitu. Boy. Jadi bukan organisasi yang nggak ada surat-surat tentang hukumnya gitu. Jadi kita organisasi berbadan hukum itu hal positif adalah yaitu kita bisa mendapatkan saudara baru, bisa mendapatkan teman-teman baru, jadi bisa link ya. Jadi mama ada teman yang usahanya apa bisa nyambung dengan teman yang usahanya apa lagi, jadi bisa saling bertemu apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ya pastinya kita bisa mendapatkan promo-promo menarik dari vendor-vendor yang kerjasama dengan Xbox gitu kan. Benar, ada special price special gitu kan ini. Itu yang pasti sih, Om, gitu. Oke, okay. Om, sukses selalu, Om, buat Xbox Jakarta Raya, khususnya umumnya untuk Xbox nasional. Siap ya. Sukses juga untuk HSR. Terima kasih ya. Banyak, Om, luar biasa HSR supportnya kali ini. Ini paling bisa. Oke lah, Om, aku mau keliling-keliling siap, lagi siap, lagi. Terima siap. Kasih banyak, Om. Thank you, Om. Sampai ketemu lagi, Om. Sampai ketemu lagi. Salam Xbox. Oke, Boy, itu tadi ngobrol-ngobrolnya. Sekarang gue masih pengen lihat kira-kira
di sini tuh ada acaranya apa aja, terus apa sih agendanya apa aja, terus ada tenan-tenan apa aja. Kebetulan kemarin kita ditawarin untuk buka booth di sini, cuman karena guanya agak-agak lagi sedikit sibuk, jadi kita nggak bisa ikutan. Yaudah deh, kita lihat aja masuk. Dari HSRU sendiri mengucapkan happy anniversary dan selamat buat ketua terpilih yang baru. Semoga Exmok Jakarta Raya lebih solid, lebih kompak, dan yang pasti semakin jaya selalu. Oke, boy, gue Aldi Resendu diri, jangan lupa ingat pelak, ingat HSRU.